pakai pol atau celana kargo banyak. Sepil tipis-tipis. Senapan, Pak, di kargo, Pak. Dar coba. Skinny fit. Keren-keren. Bolang berapa ini, Pak? Buat enggak tahu. Jaket kulit. Jaket kulitnya berapa, Bang, ini, Pak? Jarang ada loh di tubuh pahlawan. Desain for right. 50. Depan 50 semua. Bungkus, Bang. Kita cari celana-celana kempol atau celana-celana kargo, siapa tahu ada, Bang. Kita cari ke sebelah barat, Pak, dekat-dekat jam besar. Ini celana kempol atau celana kargo banyak di bawah jam besar. Kempol sama dengan celana-celana kargo yang banyak sakunya. Bahan kaldure ada, katun, drill. Ini besar-besar, Bosku. Ukurannya besar-besar. Kita kira-kira aja 4, 40, 39, 36. Ini celana-celana kargonya banyak, Bosku. Kempol-kempol, gak tahu di harga berapa. Halo, Bos. Eh, Bang. Dari mana, Bang? Dari Jawa, Bos. Mau cari apa? Sudah dapat? Iya. Sama siapa? Monggo, silakan. Ya. Oke, lanjut. Ayo, Mas Adi. Keretaan, yuk. Tak langkong, nge-vlog. Ini kargo banyak, Bos. Di sini kargo bagus-bagus sih kayaknya. Kita sepil tipis-tipis. Senapan, Pak, kargo, Pak? 65, tuh. 65, ya. 65 yang cari kempol atau celana-celana kargo. 65.000 masih bisa nego. Barangnya ada bahan drill, ada bahan katun, ada bahan denim-denim juga, Bosku. Masih layak pakai. Kalau yang biasa 55. Oh, kalau yang biasa 55. Yang kain-kain itu, Bang. Oh, yang chinos. Oh, yang chinos 55 kita sepil nanti, yang chinos-chinos. Yang kempol-kempol 65. Ini banyak pilihan, cuma untuk ukuran kecil nggak ada, Bosku. Ini ukuran di 3. Jaket bulangnya juga 55. Oh, jaket bulang 55 kita sepil nanti. Oh, di ukuran 29 nggak ada. Ini ukuran di 32 ke atas kalau menurut aku. Ini bahannya masih lumayan. Masih 50% bekas celana-celana bagus internasional. Watch kira ke ukuran 32. Sedikit kayak ada kena kelunturan. Ada beberapa sih yang cacat, tinggal kita pilih-pilih. Ini ada yang sobek juga, gede-gede, Bosku, di 40, bekas-bekas cat, tinggal kalian pilih-pilih. Hei, Bang. Ya, jogger. Ini jogger di 65.000, joggernya masih lumayan. Ini masih lumayan. Kira-kira 32, kargo banyak pilihan, mau cari-cari kargo. Ini bagus, bahannya tebel banget. Kondisinya di bawah seperti ini, kalau kalian kepanjangan bisa dipotong. Atasnya masih layak pakai lah, lumayan. Ini banyak cat-cat, Bosku. Ini mungkin bekasnya kuli-kuli bangunan ya, kok banyak cat. Cinos-cinos ini 50 ribuan. Coba kita masuk ke dalam. Obok-obok di dalam. Yang cinos-cinos buat kantoran, mungkin ini yang 50 ribuan ya. Si bisa nego, Bosku. Ukuran 33. Liko sportif masih bagus. Buat 33. Enak kalau lo ngevlog di sini nggak usah dibongkar-bongkar, size-nya sudah ada, Bosku. 33 putih ada. Ini buat ngantor sih oke. Cakep-cakep untuk cinosnya sih, cakep-cakep. Cinosnya barangnya masuk-masuk, Bosku. Celana-celana kainnya masuk-masuk, keren-keren tuh celana-celananya, bagus-bagus, nggak ada yang cacat. Kalau kempolnya kebanyakan ada yang cacat, Bosku. Di sini bagus-bagus, banyak pilihan, kalian coba. Kalau mau nyoba-nyoba ke Tugu Pahlawan pakai celana pendek aja, Bosku. Tadi enak, nyobanya enak. Ini bagus-bagus, masih layak pakai, dipakai ngantor masih oke. Celana pendeknya berapa ini? 30-an, kalau celana pendeknya 30-an. Yang cari celana-celana pendek. Ini banyak celana pendek 30 ribuan. Yang bolang berapa ini, Pak? Yang bolang gelembung-gelembung ini berapaan? 65. Yang bolang-bolang gelembung-gelembung ini bolang, Bosku. Ini 65.000 buat dingin. Bolang ini memang hangat banget. Gak ada jaket sehangat bolang. Bolang ini paling hangat. Cuma kalau sudah bocor nanti kayak ada bulu-bulu angsanya keluar, Bosku. Jangan sampai bocor. Putek. Ini bulang-bulang 65 ribuan, banyak jaket-jaket bulang di sini. Jaket coklat bulang memang lapisannya parasut, Bosku. Semua parasut. Lapisannya parasut ini parka. Ini semi-semi parka ada. Ini parka, Bosku. Lengannya ada serpa, bulu-bulu apa ini? Bulu-bulu domba. Keren-keren sih bulangnya. Ini panjang-panjang, Bosku. Masih layak pakai banget. Ini cakep ini bolongnya. Ini masih ada teks bongkaran baru, produknya Korea, leher-lehernya sweater. Ini setiap hari jual. Bolongnya banyak, Bosku. Cakep-cakep ini bolongnya. Di 60.000 tinggal pilih. Buat kalian yang mau jaket-jaket paling hangat, ini nggak ada lagi jaket paling hangat. Bulang-bulang banyak betul. Bulang-bulangnya banyak banget. Ini ada hoodie. Kebanyakan parasut, Bosku ya. Nggak ada yang katun. Bolang semua parasut. Celana-celana kayak army buat perempuan.
Kok sakunya kecil banget ya? 29. Tapi bagus, kemonya bagus. Semua ukurannya 29. Sakunya kecil buat perempuan. Keren-keren. Untuk celana kantornya keren-keren. Bagus-bagus. Masih layak pakai banget. Skinny fit nomor 30, 50 ribuan. Oke, yo, lari. Aris Tanjung Gempol. Ya, Prawan Joko Dudo Rondo Toko Kafe. Celana-celana Gempol ini kan jam besar di bawahnya, bosku. Agak sedikit ke kanan. Kita cari jaket-jaket kulit. Yang request jaket-jaket kulit di gembong. Aku gak sempat ke gembong, bosku. Di sini ada jaket kulit. Ini bosku yang punya pahlawan, bosku. Ini yang punya pahlawan, ya? Klebuner berarti. Jaket kulitnya berapa, bang, ini, bang? 250. 250? Ini pasti layak pakai, bosku. Berat banget ini pastinya. Tokyo Letter Fashion ke LLL. Oh, besar banget. 250 bisa nego. Ini model blazer. Sudah kayak mafia kayak kalau pakai kayak gini. Model blazer warna abu-abu. Mereknya Adinda by Renault. Jaket kulitnya cuma ada dua. Jaket kulitnya cuma ada dua. Jaket kulitnya cuma ada dua. Kalau kalian cari-cari jaket-jaket kain di sini ada parasut. Kalau jaket parkanya berapaan? 65 ya. Ini parka-parka 65.000. Ini jaket-jaket parasi di 65.000, bosku. Tinggal kalian cari-cari mana yang cocok. Ini parka-parka banyak di sini. Parka-parka buat laki perempuan ada 65.000-an parka-parka. Biasanya di sini parka-parka doreng tuh banyak. Biasanya doreng banyak mana, Pak? Biasa banyak. Gimana? Sekarang kosong. Kosong ya? Di sini markasnya doreng, bosku. Nggak ada sekarang, lagi kosong. Ini kalau kalian mau cari-cari jaket-jaket parasut parka di harga 65.000-an banyak pilihan. Nggak bisa aku sebutin satu-satu, cuma parkanya masih layak pakai banget, bosku. Ini parka-parka di 65.000. Nggak bisa online, cek aja langsung pas tikungan. Ini jaket-jaketnya banyak banget di sini. Gelendun, Mbah? Iya, nah, kalau kalian mau cari-cari jaket pas tikungan, di sini banyak pilihan. Untuk jaket-jaket bulang juga ada. Ini jaket-jaket bulang. Wow. Ini enggak mafia gitu. Ini panjang banget loh. Bukan tulang, ini kayu. Sepintas sih kayak tas lah. Belang-belang banyak. Di harga 65.000-an. Nih, panjang-panjang Lauren. Ini belang-belang cakep-cakep, bosku. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kebanyakan kayak parka di bawah lutut. Cari sesuatu, siapa tahu ada yang cocok. Gemo jogger. Ini berapaan, bang? 50. Depan 50 semua. Bungkus, bang. Otang. Tole. Oh, ini baju monyet ini, bang. Ya, ini kaget ya? Baru pertama kali aku ngevlog model-model monyet kayak gini. Kemarin sih ada model monyet, cuma untuk anak kecil, bosku. Ini ukuran dewasa. Ini vintage banget, pakaian masa lalu. Cuma masih layak pakai. Berapa duit ini, bang? 50 duit. 50 ribu. Ini masih layak pakai, bosku. Ini baru kali ini aku ngevlog baju-baju monyet ukuran gede. Jarang ada loh di Tugu Pahlawan. Baju-baju kayak gini. Ini model-model 90-an, 80-an, bosku. Model-model baju di tahun 80-an. Kalau tahu baju-baju ini berarti sudah tua. Ini cakep loh, masih layak pakai banget. Bahan jean, ini Desain Forage, kemo-kemo. Kalau yang kemo ini bahannya kayak kaos, ini yang denim, bahan jean. Kebanyakan untuk perempuan ya. Baju-baju monyet di 50 ribuan. Celananya di sini mungkin 35. Tapi ukuran kecil, di ukuran 29.